Inikah yang namanya kita bersaudara rasanya dalam dalam terbenam. Ya semua ku bahagia. Hey, what's up guys? It's me Tegal, welcome back to YouTube channel Kena Musik. Oke. Ini studio pertama kali Tegar yang dimana dulu Tegar pengen banget jadi artis, pengen banget masuk dapur rekaman. Yaitu Kena Musik. Pertama kali Tegar rekaman lagu aku yang dulu itu di Kena Musik guys. Oh my god, Tegar juga seneng bisa rekaman gitu kan. Alhamdulillah Tegar bisa rekaman lagu aku yang dulu kali sekarang gitu. Sejarah banget ya, karena di sini nih folder-foldernya masih ada sampai sekarang. Oh my god. Oke guys, kesan aku sih waktu rekaman itu nggak nyangka gitu bisa masuk dapur rekaman, rilis single lagu aku yang dulu buat kalian sekarang, dan yang dimana rekamannya di Kena Musik. Terus Tegar agak lupa-lupa gimana gitu kan, soalnya kan liriknya lirik lagunya kan baru Tegar dengar ya kan. Waktu itu kan Tegar juga belum hafal lagu aku yang dulu buat kalian sekarang yang versi sekarang. Kalau dulu kan versi dulu kan beda lagi, kalau versi sekarang kan udah diubah tuh ya kan. Jadi masih agak lupa-lupa gitu guys. Dan ini folder-foldernya masih ada guys, waktu tahun 2012. Ya sekitar 2012, dan itu umur Tegar 11 tahun. Oke, kita cek di sini guys. Ini kita kasih folder ini dulu ya, apa namanya, yang udah mastering. Ini dia guys foldernya guys. Oh iya, gitar aku mau. Oke. Ini dia folder-foldernya dulu. Kita cek ya. Tunggu. Ha. Aduh, bas beton. Tendang sekarang ku disayang. Beda banget guys. Oh my god. Menderita sekarang aku bahagia. Beda ya. Cita-citaku orang kaya. Dulu ku susah sekarang alhamdulillah. Bersyukurlah pada yang maha kuasa memberi jalan untukku semua. Oke. Jadi itulah semuanya, ini yang udah masteringnya. Oh sorry guys, ini yang belum mastering. Jadi ini yang benar-benar project yang dimana awalnya ya diisi pakai gitar, diisi pakai drum, diisi satu-satu gitu. Udah diisi pakai gitar, udah diisi pakai drum, pakai bass semua. Habis gitu vokal Tegar. Dan ini belum dimixingin semua ya. Dan selanjutnya ada vokal-vokal yang dimana bikin kalian ngakak deh. Ini asli, ini dia. Kamu denger deh. Jengsula pada yang maha kuasa. Apa aja, banyak sula. Jengsula pada yang maha kuasa memberi, memberi balonnya tuh. Kok nggak di situnya? Kok balon gitu? Harusnya kan memberi jalan untukku semuanya, memberi balon. Oh, apaan balon? Coba sekali lagi. Jengsulah pada yang maha kuasa memberi, memberi balonnya tuh. Tinggal di situnya. Oke, tinggal di situnya. Siap. Oke, yang lain yuk. Hei, dulu susah sekarang alhamdulillah. Bersyukurlah pada yang maha kuasa. Munga apaan? Munga. Munga apaan? Coba yang lain. Bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang sekarang ku disayang. Dulu ku menderita. Sekarang aku bahagia. Oh itu udah benar. Itu udah benar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Masa
Sekolah dulu ku gak punya biaya, terpaksa ku harus mencari nafkah. Tetapi aku tak Jadi aku tuh kalau ngomong itu kayak spontan gitu ngeliat lirik gitu. Tetapi kayak terus habis gitu dolo dolo dolo. Jadi itu tuh dolo 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 komander itu. Aduh, spontan gitu liat lirik gitu ya kan. Enggak ada feel. Cita-cita paling mulia, bersyukur masuk dapur rekaman. Masih banyak guys ini. Sekolah dulu ku enggak punya biaya, terpaksa ku harus mencari nafkah. Tetapi aku tak terputus asa, pasti yang kuasa mau. Ini sumpah ini kocak-kocak banget ini di behind-nya ini. Oh my god. Masih banyak lagi kok yang kocak-kocak nih. Kita dengar aja. Hidupku dulunya seorang pengamen, pulang malam selalu bawa uang recehan mengejar memberi jalan untukku semua. Semua Pak, semua. Cita-citaku menjadi orang kaya. Hey, dulu ku susah, sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Maha kuasa memberi jalan untukku semua. Kok jalan untukku semua? Dulu ku menderita, sekarang tetapi aku tak berputus asa. Pasti yang kuasa memberi jalannya. Cita-cita paling mulia, bersyukur masuk dapur rekaman. Salah. Keluarga di rumah. Hidup. Asli, woi, semuanya udah semua. Dan ini tek-tek yang ukulele semua nih. Kalian pada nggak tahu pasti kan, tuh ada isi gitu. Itu aku yang isi guys. Ini pakai senar 3 ini. Ya itu deh semuanya. Oh my god, pokoknya di sini bersejarah banget. Itu dia lagu aku yang dulu vokalnya sekarang. Tag vokalnya di Kana Musik. Pertama kali Tegar tag vokal ya rekaman gitu di Kana Musik di sini. Banyak banget sih Tegar rilis lagu sampai sekarang itu banyak. Kalau dulu kan lagu Lindu Ibu, Aku Yang Dulu, terus Pantas Kasih Gantuku, terus yang lain-lain. Habis gitu kalau yang sekarang-karang itu lagu-lagunya lagu-lagu cinta, kayak lagu Kau Yang Terbaik, Aku Mau Pacaran, Tetaplah di Hati, Ini Kan Namanya Jatuh Cinta, terus dan yang lain-lain. Banyak kalau anugerah. Banyak banget ya pokoknya. Pokoknya tunggu-tunggu aja guys, Tegar bakalan terus berkarya, bakalan terus bikin-bikin lagu yang bagus. Dan juga tunggu lagu-lagu Tegar banyak banget yang belum dirilis. Stay tune aja. Pokoknya doain Tegar aja, semoga kedepannya Tegar bisa terus berkarya, bisa terus memberikan inspirasi-inspirasi untuk anak-anak muda dan juga untuk anak-anak yang pengamen seperti Tegar dulu waktu di jalan, ya kan? Ya, mohon doanya biar Tegar terus berkarya. Saling support. Amin. Oke guys, makasih banyak udah dengerin cerita Tegar nih. Oh my god. Ini waktu dulu, oi. Karena Tegar tuh suka ngebandingin gitu suara Tegar dulu sama sekarang. Itu beda banget, jauh, guys. Dari umur Tegar 11 tahun sekarang udah berapa? Udah 18 tahun ya kan? Berarti udah 7 tahun yang lalu ya. Itu dia. Pokoknya makasih banyak. Thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe, comment everything you like. Bye bye. Aku yang dulu. Tak. Tiki tak aja.